Hello, hello guys, welcome back to my channel Ugi Sansai Peace. Oke sahabat, jumpa lagi dengan channel kami. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke sahabat, kali ini saya akan berbagi dan sharing lagi nih sebagai channel pemula ya khususnya. Ini saya eksperimen coba gunting batu kali yang kemarin saya terapkan di cana Yellow Sentarum ya. Ini saya terapkan di cana Asiatica nih guys. Bisa dilihat di sini cana Asiatica saya ini sangat senang ya di dalam lingkungan baru ini. Yang kemarin kita menggunakan substrat pasir malang merah dan sekarang saya menggunakan batu kali ya guys. Di sini terlihat ikan cana ini agresif banget, galak banget ya. Jadi setelah menggunakan batu kali yang saya hunting di sekitar sungai, jadi saya hunting itu ya warnanya kuning sama merah ya. Jadi ini kan jenis Asiatica RS ya, jadi saya menggunakan batu-batu kali yang agak mencolok nih guys. Kita coba dengan flaring kaca. Biasanya si tubuhnya itu akan berubah cepat ya mutasi warnanya. Cuma di sini masih belum stabil tuh, lihat warnanya keluar, merahnya mulai pekat banget jika di flaring kacakan dengan flaringkan dengan kaca ya guys. Widih, lengkungannya guys, mantap. Jadi di sini buat teman-teman yang khususnya pemula seperti saya yang kantong sakunya masih pelajar, jadi boleh teman-teman dicoba juga di rumah dimanapun teman-teman berada, cobalah kali-kali main ke kali ya, cari batu-batu yang ya seperti ini, ada warna merah, warna kuning. Ini dimanfaatkan buat substrat si cana teman-teman di rumah ya. Kita akan coba kasih makan. Ini adalah saya punya maggot kering ya guys. Karena cana Asiatica saya ini pakan sehari-harinya full maggot kering nih guys. Kita coba cemplungkan. Seperti biasa digoda dulu ya guys. Cemplung. Nah, ini adalah favorit pakan Asiatica RS yang saya punya ini. Jadi cana ini full pakan maggot kering ya guys. Karena udah saya coba latih makan pelet tapi dia nggak mau makan pelet. Jadi buat teman-teman solusi bila cana di rumah nggak mau makan pelet, cobalah dengan maggot kering ya guys. Kita coba pakan satu lagi. Dan sini juga terlihat kalau pakai maggot kering itu teman-teman bisa dilihat dan dicoba, mungkin pengaruh juga buat mentalnya. Semua cana di rumah saya menggunakan maggot kering itu. Nah ini dia maggot kering yang saya gunakan. Cana di rumah pakai maggot kering ini semuanya mentalnya galak-galak guys. Kita coba lagi. Jadi teman-teman bisa dicoba ya. Yang pertama coba setting tanknya menggunakan batu kali yang seperti saya gunakan. Makanya dengan maggot kering ya guys, untuk pakan hidupnya bebas lah, tapi saya menggunakan di sini adalah udang segar dan ikan-ikan kecil ya. Kita coba lagi godain. Kita coba kasih pakan pelet buat teman-teman supaya tahu bahwa si cana saya ini nggak mau makan pelet ya. Ini udah saya cemplungin nih sekitar 5 atau 6 biji, itu sama sekali nggak diendus guys. Oke, kita akan coba pancing dengan tangan. Dia hanya menyontrol tangan saya guys, tapi tidak makan pelet ya. Jadi solusinya seperti itu guys. Thank you.
Kita akan coba lagi. Lihat keganasannya. Ini lumayan galak ya guys. Jadi buat teman-teman yang mau coba, silahkan dicoba dengan cara yang saya gunakan ini. Untuk pakan sudah saya infokan, dan ini dia batu yang saya hunting di alam nih guys. Ya, ada warna kuning, warna merah, warna coklat, dan ini adalah saya menggunakan aerator ya guys. Ya, karena kemarin itu masih butek setelah saya masukkan batu ini. Kita akan coba hidupkan kembali aeratornya. Nah, ini dia. Jadi di sini saya menggunakan aerator ya. Teman-teman juga kalau ada sirkulasi lebih bagus lagi, karena menurut informasi untuk meninggikan gondrongnya si Cana itu menggunakan sirkulasi ya. Begitu sih menurut informasi yang saya dapatkan dari Cana Lovers. Dan ini dia adalah batu kali yang pertama saya hunting buat si Cana Yellow Centaurum ya. Setelah saya eksperimen, ternyata si Cana ini lebih nyaman dan lebih galak lagi ya. Tuh terlihat ya. Jadi setelah saya coba dengan si Cana Yellow Centaurum, kemudian berikutnya saya coba hunting lagi batu untuk si Cana Asiatica, dan terbukti lebih agresif lagi guys. Nih teman-teman bisa dicoba ya di rumah. Oke sahabat, mungkin cukup sekian untuk sharing Cana Asiatica menggunakan substrat batu kali. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman dimanapun berada ya. Salam sukses dari Yogi Sansai. Semoga cana teman-teman di rumah selalu membanggakan yang punya. Oke, salam sukses dari Yogi Sansai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.